Hey yo 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 yo, what's up gang? Hey yo guys, welcome back to Sanjiro 7. So kali ini kita akan bermain ranked, duo ranked bersama anak-anak ID Squad. Siu, Gaskin, Hayu. So kali ini kita ke bagian map Bermuda. Langsung Gaskin aja di map pick aja. Anjay pick. Kayaknya pick kosong cuy. Ini pick kosong cuy, sumpah cuy. Pick kosong cuy, sumpah ini enggak ada musuh, enggak ada lawan. Ini musuh pada kemana cuy? Oke, kita ke rumah sultan dulu aja lah ya. Enggak sampai ke rumah bolong cuy, kita looting-looting dulu lah. Oke, kali ini kita sambil nge-review bandal itu ya, bandal God Royal yang gratisan itu loh. Ini mantap juga nih. Gila, ada helmnya cuy. Kayak itu ya. Kayak apa ya? Kayak tukang tambang ya. Tukang tambang anjay. So kali ini kita langsung menggunakan SKS aja ya guys, langsung menggunakan SKS plus menggunakan MP40. So di sini nggak ada musuh, pick benar-benar kosong cuy. Ini kita lagi nge-review tapi kosong gitu ya. Kali ini musuh takut sama bandel God Royal kita cuy, anjay. God Royal kita GG juga ya. Bagus ya. Apa ya tuh ini. Enggak pakai masker ya cuy. God Royal-nya cuy. Ini masker gue punya sendiri sih. Jadi God Royal tuh helm, baju, sarung tangan sama baju sama sih. Celana sama itu sama sepatu. Maskernya dari gue itu beda lagi cuy. Tapi bagus juga sih ini model-model ini tukang tambang. Makanya musuh enggak ada yang mendekatin ke kita cuy. Karena takut aja. Oke, kita looting dulu ya cuy. Alhamdulillah, looting manja dulu supaya kita dapat musuh langsung auto tembak hajar aja. Ada fredda, oke lumayan lah. Ini benar-benar kosong cuy, pick cuy. Ini musuhnya pada kemana? Aduh, kita tim mau barbar tapi picknya nggak ada gitu ya. Picknya nggak ada musuh, kita tuh mau barbar, kita tuh mau apa ya, mau ngekill banyak tapi picknya kosong, pada kemana gitu ya. Susah gitu cari musuh cuy. So ini kebetulan gue di sini pakai itu ya, karakter Jota plus ditambah skill Kelly, skill apa itu teh, skill Jota, skill Kelly, skill DJ Alok sama skill itu Joseph. So kenapa gue pakai skill ini, karena ini ada skill laser cuy, enak banget cuy. Jadi lu pakai kombinasi 4 skill ini lu bisa lincah banget di depan cuy. Ini sangat benar-benar skill laser banget cuy. Di saat lu tembak lu punya kecepatan lari gitu, nambah lari lu. Terus ditambah ada musuh cuy, tuh kan kita banyak ngomong. Oke, kita kalem cuy, kalem lu kan cepat nembak. Oke, di sini cuy mati. Oke, kenok cuy. Temennya mana nih? Ini enak banget sih pakai Jota. Lu ditembak. Auto cepet gitu. Apa larinya cuy? Karena pakai Joseph terus ke DJ Arok darah nambahin, lari cepet juga. Terus pakai Jota, makin shotgun sama SMG lu bisa nambah darah 30. Terus ditambah lagi skill Kelly, lu lari cepet anjay. Jadi lincah banget gitu, enak banget buat di depan cuy. Ini kombinasi skill gue sih, jadi kalian mau pakai juga nggak apa-apa sih. Kombinasi yang gue pakai gitu, coba-coba emang enak sih. Buat laser emang gue itu tipe laser pranker gitu ya, nggak bisa diam di belakang cuy. Maunya tuh maju ke depan aja gitu ya, maju ke depan gitu. So kita mau dapat musuh satu cuy, nggak ada lagi gitu ya. Ini kita main duo ya cuy, duo ranked cuy, jadi susah, musuhnya susah juga sih nyarinya cuy, agak-agak susah gimana gitu ya. Kalau main solo versus squad tuh nggak bisa cuy, gue masih noob cuy. Jadi kalian jangan minta-minta apa ya, main bang main solo versus squad, janganlah, gue itu noob cuy. Jadi kita main duo versus duo aja lah ya, duo versus duo juga udah susah cuy, susah. Kita kan have fun aja lah ya.
seru-seruan. So buat kalian ya baru yang baru bergabung di channel gue, yang baru tahu channel gue, yang baru melihat channel gue, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena dukungan kalian itu sungguh-sungguh berarti bagi berkembangnya channel ini. So soalnya ini ngomong-ngomong musuh gak ada lagi gitu ya, kemana gitu ya cari kita cuy, ke bawah malas, ke atas malas gitu ya, maunya tuh di mana maunya tuh di peak tuh banyak musuh cuy, banyak kekir gitu. Oh di depan cuy ada musuh cuy, depan cuy, depan cuy, depan kalem kalem, udah SKS sekarat cuy, sekarat cuy, sumpah cuy belum mati cuy, sekarat tuh cuy, kita hancurin dulu golnya cuy. Ah dia lari ke rumah cuy, dia ke dalam, dia ke dalam, sumpah dia lari ke dalam tuh udah sekarat banget tuh, kalau tembak lagi mati tuh musuh tuh, ras aja langsung lah nggak pakai lama. Ini teman kita lama banget nih backupnya, cepet tuh, yoi, woi cepet tuh, cepet tuh, backup woi, nggak ada gitu, ya. Aku nggak ada gitu, di dalam itu di belakang nggak ada gitu, di mana tuh? Mana? Oh, kanan kita cuy. Ya anjir di batu. Oke, mati kok. Mati kok. Mati anjir sekarat kan. Ngapain ciranya? Ngumpet di batu anjir. Kayak ini teman yang tadi sih yang kita ngekill di atas gitu tadi kayaknya. Ini adalah temannya kayaknya sih. Soalnya ini udah solo lagi, langsung mati enggak kena-kena langsung. Ini nggak ada lagi musuh gitu ya, baru ngekill 2 nggak kerasa musuh udah 13 lagi gitu ya, cepet banget musuhnya matinya cuy, nggak kerasa cuy, ya ampun nggak ada musuh gitu. Tuh ini enak banget pakai Jota cuy, Jota, Joseph, Ricky Alok sama Kelly, terus apa ya, terus ngekill banyak dia di Blaster. So kita emotin dulu lah ya, kita emot-emot dulu lah ya, emot-emot gimana gitu ya, kok nggak ada musuh gitu ya, cari ke sana ke sini nggak ada musuh susah gitu ya, ini emot paling lucu cuy, ini anjay, emot-emotan dulu lah ya, ke mana lagi nggak ada cuy, sumpah cuy. So buat kalian ya apa ya tuh gimana lagi gitu, gue bingung tuh ngomong apa lagi gitu ya. Kok nggak ada musuh, nyari ke sana ke sini pusing, nggak ada musuh cuy. So buat kalian ya sekali lagi yang baru ketemu channel ini, jangan lupa like and subscribe nya, share juga ke teman-teman kalian, jangan lupa juga apa ya dukungannya kalian ya, dukungan kalian tuh sungguh-sungguh berarti bagi berkembangnya channel ini. So kali ini kita cari musuh nggak ada, di bawah nggak ada, di pick kosong banget gitu, musuhnya pada ngendok-ngendok kan. Malas gitu nyarinya yang ada bentuknya sih. Duh, musuhnya cepet banget habisnya. Mereka berperang di mana gitu ya? Kok di pick kosong, mereka perang di mana gitu ya? So kayak ya wah itu lah. Pick benar-benar kosong cuy, nggak ada musuh satu persatu cuy. Cuman dapat 2 kita. Di bawah nggak ada, biasanya suka ada yang lari-lari di bawah nggak ada gitu. Ya udahlah, aduh pusing banget, ya. Susah banget cari musuh cuy. Udah kita emot-emot dulu lah ya, santu-santu gimana gitu ya. Ini indah banget, banget sih pemandangannya, indah banget pemandangan cuy, sumpah pemandangannya indah banget cuy, anjay kita emotin dulu pick, nggak biasanya kita emotin pick nih, biasanya banyak musuh di belakang kita auto headshot nih, kena mati kita di sini kalau banyak musuh, pick kebetulan di pick kosong kita emot-emot dulu ya, nggak ada musuh sumpah ini pick kosong banget, nggak kayak biasanya gitu pick kosong banget, kita emot-emot dulu cuy ini. Bandarnya bandel itu bandel tukang tambang anjay, tukang tambang ya, tukang tambang batu bara anjir, pakai helm, helmnya GG juga ya anjay, sumpah sumpah ini maskernya cocok juga sih pakai baju ini ya, maskernya bagus juga ya cuy, cocok cuy, hitam teman kita masker masker ya gitu, udah kita cari musuh lagi lah ya, pusing emot-emot gimana gitu, garing anjir. So ini gimana, nggak ada musuh cuy, di kanan nggak ada, di kiri nggak ada, di bawah nggak ada, di atas nggak ada, pusing saya tuh cari musuh cuy. So buat kalian ya apa ya, kemarin kan ada di TikTok itu gue lihat Pak Jokowi,
tolong kirimkan kami bocah-bocah Free Fire ke Palestina. Anjay, lu tolol anjir. Lu ini lu jago main game, lu jago Free Fire, lu jago pakai AWM, lu jago pakai SKS, lu jago pakai shotgun, lu jago apapun juga pakai senjata di game. Itu beda cuy sama senjata asli cuy. Lu otomati anjir dikirim ke sana anjir. Lu mau mati konyol bunuh diri cuy ke sana cuy. Ngapain gitu ya? Ngapain gitu, enggak ada otak nih bocah-bocah Free Fire. Oke, mati satu. Di apa ya, malu-maluin Free Fire, janganlah begitu cil. Pakailah otak kalian, jangan sampai apa ya, kok enggak ada otak gitu ya. Kirim saya ke Palestina. Lu kira ke Palestina itu main-mainan bukan? Lu tuh mau perang asli cuy, senjata-senjata asli cuy. Gue yakin lu jago di game, lu jago pakai shotgun. Lu gak akan mungkin bisa pakai shotgun yang asli cuy. Mister 05 juga yang jago shotgun, jago global, yang pro player, disuruh ke Palestina berperang jadi tentara Indonesia tuh gak apa ya, sedikit banget gitu kesempatan dia hidup aja. Sumpah, buat kalian bocah-bocah yang umur 13 tahun, 14 tahun, kirim ke Palestina mau ngapain aja? Mau ngapain? Lu mau ditumbal di sana? Lu mau dibunuh di sana? Mau jadi apa? Mati itu ya? Mati konyol gitu. Ngapain? Coba aduh. Biarlah tentara Indonesia yang kesana cuy, yang udah terlatih, yang udah berlatih dengan sangat baik. Ya kalian jago main game doang, sok-sokan buku Palestina. Lu mati anjir, mati konyol tolol. Ampun, gue lucu juga sih. Tapi lucu sama malu juga gitu ya, sama bocah-bocah Free Fire, sumpah aja. Jangan gitu lah, gue jadi malu aja main game kayak gini aja. Bukan malu karena apa ya, ini game bagus cuy, udah bagus, grafiknya udah mulai bagus. Tapi ini, aduh, para player-player bocilnya, ampun. Kemarin, bang give alok kan Garena hapus alok tuh kan. Alok dihapus sama Garena malu sama kalian. Sekarang lagi di TikTok kemarin, tolong kirimkan kami ke Palestina. Ya ampun, gimana sih pemikiran kalian cuy? Lu boleh ngedukung Palestina, hanya apa, dengan berdoa aja udah cukup cuy. Lu berdoa untuk apa ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina udah cukup. Lu nggak usah kesana, lu mati konyol kesana cuy. Biarlah para TNI Indonesia yang kesana cuy, yang membantu kita, membantu doa aja lah udah cukup. Oke, ada musuh di depan cuy, gaskin. Gak pakai lama ya guys, gaskin. Oke, ada satu orang. Oke, udah sekarat cuy. Oke, kita habisin dulu musuhnya cuy, nanti kita ngomong lagi lah cuy. Oke, di pagar kayaknya tuh cuy. Oke, kita lihat dua drop aja. Salam dulu cuy, di pagar cuy, hati-hati cuy. Mana sih musuhnya, gak ada. Udah mati kita, udah mati sama teman kita kayaknya. Kayaknya udah mati sama teman kita cuy. Yoi. Oke, kita kembali lagi ke topik kita ngomong kayak tadi ya. Jadi buat kalian, janganlah malu-maluin game Free Fire, oke? Game Free Fire, game burik, gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa gitu, game kita game burik, gak ada pintu, gak apa-apa. Itu jangan sampai para playernya juga malu-maluin game ini cuy. Dengan apa ya, dengan pemikiran dewasa lah cil. Jangan bocil itu gak ada otak, janganlah. Kirim ke Palestina, give alok, lu disebut pengemis, terus lu dikirim ke Palestina. Lu mau emang bener kirim ke Palestina? Lu otomatis anjir, ngapain anjir? Tolol, jangan tolol, pakai tuh otak tuh anjir. Ampun, sumpah. Mungkin itu ya. Kemudian ke PUBG juara dunia, oke, kita selamatkan dulu ya. Bigetron win anjing. Hashtag Bigetron win itu. Oke lah, kita akuin Bigetron tuh hebat cuy. Juara dunia dua kali, oke, gak apa-apa lah ya. Tapi itu juga Indonesia, kita harus dukung Bigetron juga. Itu hadiah apa ya? Hadiah kemerdekaan Indonesia lah, 17 Agustus nanti. Itu hadiah kemerdekaan Indonesia yang 75 tahun cuy. Bigetron mantap lah. Gue suka dengan gaya kalian main. So, kita juga harus saling mendukung antar game gitu. Lu mau game PUBG, lu mau game Free Fire, terus mendukung gitu. Bukan saling apa, hina-hinaan boleh, tapi jangan apa ya, jangan sampai lu apa ya gitu ya.
Boleh lah gitu ya. Kita sama-sama pencinta game, kita harus damai cuy. Lu nggak bisa memaksakan pemain Free Fire untuk main. Oke, ada musuh. Iya, lu nggak bisa memaksakan pemain Free Fire untuk main game PUBG. Tapi game PUBG juga nggak bisa. Pria PUBG kita paksain untuk main game Free Fire. Kita juga sama-sama punya rela. Oke, oke, ada musuh terakhir satu lagi, kita end aja lah langsung. Oh, teman kita mati cuy. Oke, VSS sakit cuy. Itu nggak mati anjir, cheater cuy. Ya ampun, damage-nya udah hampir 1000 cuy. Itu sampai 1200 lebih tuh. Ya ampun tuh, enggak mati-mati anjir tuh. Tuh. Ya angin cheater kebal cuy. Kita ketemu cheater cuy. Ya ampun, ini cheater cuy, sumpah cuy. Enggak mati-mati tuh. Damage-nya udah hampir 200 lebih tuh. Enggak mati-mati anjir. Ini cheater cuy. Kalian gimana? Ini cheater bukan, ini cheater gue. Gue yakin ini cheater kebal anjir. Cheater anjir. Oke, maju dia. Kebal anjir cheater nih. Kalau cheater ini cheater kebal cuy, nggak mati-mati pakai SKS berapa kali tuh. Oke, sini cil, sini cil, ya betul kali. Mati kau. Oke, mati juga nih cheater. Cheater kebal cuy, kita ketemu cheater cuy. Tadi damage itu hampir 200 lebih anjay. Nggak mati-mati anjay, sumpah. Kau udah cheater lagi gitu, cheater kebal. Kalian tolong lah, ini di banned ya orang itu ya cuy. Ada cheater kebal. Oke lah, mungkin segitu aja konten dari gue. See you next video.